Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Desa. Podcast Desa kali ini akan ditemani oleh saya Tegar Fajar Prasetya dan rekan saya Kang Rizky Muhammad Iqbal. Selama 1 jam ke depan mungkin ya, kita akan berbincang gitu ya Kang ya, bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa, sangat menginspiratif juga gitu ya. Nah, kita kedatangan Kang Hadian. Beliau merupakan kepala desa dari Cibiru Wetan, Kecamatan Cilenyi, Kabupaten Bandung, gitu ya kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Datang di podcast desa kan? Terima kasih. Oke, terus juga kita ada kedatangan yang jauh dari Klaten ya kan? Masih ada Mas Win, beliau merupakan entrepreneur gitu. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Nah, ya. Kang Win sama Kang Kaya ini bukan domisili dari Majalengka ya, Sobat Desa semua. Nah, Kang Hadian sama Mas Win ini sengaja jauh-jauh nih ke Majalengka buat ngobrol-ngobrol, buat sharing-sharing bersama kami gitu ya, untuk apa ya, untuk memberikan ilmu-ilmu. Oke, Kang, mungkin aku pengen coba ke Kak Mas Win dulu ya, karena saya tertarik gitu dengan dunia entrepreneur gitu. Mas sendiri sekarang bergelut di dunia entrepreneur itu udah berapa lama sih? Kalau sebenarnya sebelum berbicara bergelut entrepreneur, basicnya ya jadi karyawan dulu. Karena salah satu modal itu adalah skill ya. Kita kerja ikut perusahaan, kita belajar gimana manajemennya. Nah, pelan-pelan kita belajar terapi nih dengan usahanya sendiri. Nah, itu kita rintis ya sejak lulus kuliah, ya sempat jatuh bangun. Tapi memang setelah tahun 2007 memang udah mulai sih kaitannya dengan jualan, karena sukanya jualan ya, entah jualan apapun kaitannya dengan produk. Tapi memang begitu pengalaman di luar sana, kembali ke desa, ikut juga membantu tokoh-tokoh dan pemimpin di desa kami kaitan dengan pengelolaan di potensi desa, yaitu memberikan peluang nih untuk mengimplementasikan pengalaman kerja di luar, gimana nih kita kelola sebuah usaha selain juga dengan usaha pribadi ya. Tapi memang saat mau bergelut di bidang usaha ya memang banyak sekali ya, kita banyak tokoh-tokoh pebisnis sukses, entrepreneur sukses ya, salah satunya ya harus ulet ya, harus siap untung ya juga harus siap rugi. Nah, itu karena itu berbeda mentality ya, jadi kalau mentalnya nggak siap ya biasanya baru gagal sekali ya udah. Nah, ternyata itu yang memberi semangat untuk berinovasi. Nah, dari situ tantangannya gitu. Karena memang untuk terjun ke dunia entrepreneur atau wirausaha ini memang perlu keberanian ya, ya dengan segala resikonya, dengan segala tantangannya ya. Dan juga berarti Mas ini sebelum masuk ke dunia entrepreneur ini menyerap dulu ilmu dari perusahaan-perusahaan berarti sebelum Mas masuk ke dunia entrepreneur ini, sebelumnya Mas bekerja di mana? Ya, jadi kebetulan diberi kemudahan ya, begitu lulus kuliah diberi kesempatan kerja di sebuah perusahaan asing Jepang, dan hampir 10 tahun lah belajar di sana jadi karyawan. Ya, etos kerjanya luar biasa, disiplinnya luar biasa, manajemen dan administrasinya harus tertib, dan itu yang banyak dibutuhkan dalam usaha. Kadang kita berusaha yang penting jalan, tapi tidak pernah di pembukuan pencatatan keuangan yang baik. Jadi apakah dari modal itu untung atau enggak, kadang enggak pernah terekap, dan hal itu yang menjadi sebuah modal experience dalam hal gimana berusaha, memanage sebuah usaha. Nah, itu pelan-pelan menjadi modal sih untuk gimana saya punya sebuah usaha bisa membuat goals. Tahun ini kami mau omset berapa nih, caranya gimana, terus harus ngapain, harus berpartner dengan siapa. Kan di awal kita nggak bisa sendiri, harus punya banyak teman, relasi seperti ini. Itu ya, dari niat baik dengan keberanian dan keuletan, ya pelan-pelan itu terbangun. Nggak bisa langsung punya ide, punya bisnis, jalan langsung sukses. Wah, itu alhamdulillah banget kalau memang benar. Sedikit-sedikit. Iya. Ya. Nah, untuk Kang Hadian juga sendiri gitu ya. Kan pastilah di setiap desa tuh ada orang-orang yang seperti Mas Win ini gitu.
bagaimana sih Mas Kang gitu tanggapan atau respon dari aparat setempat atau pemerintah desa khususnya terkait dengan adanya orang-orang seperti Mas Win ini gitu, apakah mungkin akan dibantu untuk kita di apa ya dipublikasikan agar lebih ini atau bagaimana? Fasilitasi. Ya, fasilitasi. Terima kasih saya Hadian, Kepala Desa Cibirwetan, Kecamatan Cilunyi, Kabupaten Bandung. Sedikit mengulas tentang entrepreneur. Saya kecil mulai dari usia SD itu sudah jadi pedagang sampai sekolah. Itu menenteng kue, itu namanya kue donat sampai ke SMP. Jadi untuk jiwa entrepreneur itu merupakan salah satu bagian dari sisi kehidupan saya. Menyangkut pertanyaan tadi tentang peran orang-orang yang expert di bidangnya ataupun juga milenial desa, itu saya bahkan sudah masuk di dalam visi misi pemerintah desa pada saat kampanye mencalonkan diri jadi calon kepala desa. Itu ada misi meningkatkan memberi ruang kepada kaum milenial untuk pengembangan usaha melalui penambahan modal, peningkatan kapasitas. Berarti melihat orang-orang seperti ini, tugas desa adalah memberikan kepercayaan, memberi ruang, mendorong, memfasilitasi agar mereka kembali ke desa, membangun desanya. Nah, jadi itu yang menjadi sisi visi kami. Kalau melihat di desa ada potensi-potensi besar seperti ini, dan itu sudah kami lakukan, meskipun mungkin skill kapasitas belum semumpuni beliau, tapi diharapkan dengan treatment, dengan sering belajar, melihat success story Ponggok misalnya Mas Win ini, anak-anak Cibiruwetan dan juga anak-anak desa Majalengka, saya yakin bisa bicara lebih banyak dan tidak harus berpikir harus seperti itu, tetapi di tiap daerah punya potensi, punya problematik yang beda, mari kita jawab dengan kepercayaan yang besar kepada adik-adik kita. Nah, namun ada sedikit fenomena mungkin ya Mas ya, dari anak-anak desa ini mungkin belajar keluar daerah, mereka mengejar gelar sarjana, mengejar ilmu yang tinggi yang kemudian, tapi setelah mereka mendapatkan ilmu ini justru tidak kembali lagi ke desanya, justru malah mereka ini melanjutkan kehidupannya di luar gitu. Jadi seperti kurang pengabdiannya kepada desanya sendiri. Nah, itu seperti apa sih Mas? Kalau yang pertama kalau saya melihat itu ketiadaan ruang yang dibuka untuk anak-anak yang berpotensi seperti Mas Win itu untuk berkiprah di desa. Yang kedua adalah support real. Bagi ketika ingin mengajak milenial itu berkiprah di desa, menjadikan bagaimana membangun desa, maka pemerintah desa mengimbangi dengan memberikan support. Baik itu misalnya memberikan skillnya, termasuk juga memberikan penyediaan dukungan sumber dana, bahkan desa sampai kepada penyediaan regulasi, sehingga mereka nyaman berada di desa dan mereka melihat prospek. Kalau melihat prospek, saya yakin dia akan bertahan di desa, apalagi desa memberi ruang yang besar. Saya kira seperti itu. Nah, keren tuh pemimpin desa. Jadi kita yang anak muda itu begitu lulus kuliah nggak kepikiran mau ngerantau. Nah, untuk di desa masnya sendiri gitu, apakah respon dari pemerintah setempat sama Ya, alhamdulillah karena memang komitmen dari Pak Kades kami ya, Bapak Haji Junedi Mulyo Sarjana Hukum, beliau sangat komitmen dan menginisiasi ya. Dulu awalnya juga bingung siapa yang mau diajak berpartner, karena merubah pola dan habit itu nggak mudah. Apalagi kultur di tingkat desa, berbagai macam dinamika, terus kondisi masing-masing desa di Jawa, di Jawa Barat, mungkin bahkan di Jawa Timur, bahkan di luar Jawa sekalipun, itu kulturnya berbeda-beda dan pendekatannya beda. Nah, kebetulan sekali di kami memang juga diberi ruang juga sama seperti beliau. Artinya apa? Kadang apalagi di era sekarang itu, contoh kalau dengan generasi yang dulu, suruh kaitannya dengan berpodcast seperti ini, bermedia sosial, live streaming, jangankan jalan ke apa itu kan bingung. Nah, artinya ada salah satu ruang yang diberi kesempatan, notabene harus berdampak terhadap kaitannya dengan desa. Sekedar seri di tempat saya di desa, meskipun tidak selengkap di sini, kan punya studio sendiri. Kan keren. Radio, bahkan sudah di digital, TV, di digital. Terus juga
tadi yang disampaikan oleh Mas Win. Jadi desa seringkali sekedarnya, Mas. Yeah. Saya misalnya, kita punya brand kopi Malaya. Kemudian kita ingin mengajak anak-anak mencintai kopi, bahwa minum kopi itu jangan kopi pabrikan, yes, tapi kopi asli. Yeah. Kemudian saya coba sediakan pelatihan itu dengan paket lengkap. Pertama datangkan ahli roasting, ahli untuk mengolah kopi. Kemudian paket pelatihan itu juga lengkap dengan mesin espressonya. Bahkan saya sewakan juga kedai, saya sediakan juga roda angkringan, ya semodalnya juga. Jadi anak yang kita latih itu ketika dia muncul minat langsung punya tempat untuk mengaktualisasikan gagasan. Jadi kunci kepemimpinan kalau ingin memberdayakan milenial, supportnya jangan tangguh, gitu. harus berani beri kepercayaan. Nggak apa-apa rugi, ngulang lagi, bangkit lagi. Karena Mas Vin aja nggak setahun langsung super kan, gitu. Nah, yang jadi masalah adalah begitu dari desa sangat mensupport, pemudanya nggak ada yang mau. Nah, setelah respon dari pemerintah, desa seperti itu ya, Kang ya. Tapi di desa Akang sendiri gitu, gimana sih animo daripada remaja ataupun milenial itu sendiri? Gitu? Yang pertama, kita harus sadar. Si kepala desa harus sadar, saya sebagai kepala desa sadar bahwa pemberdayaan itu butuh proses. Kesadaran kritis itu harus dibangun. Kultur anak-anak sekarang menghadapi berbagai godaan yang luar biasa. Apalagi kalau yang biasa hidup mapan, ya cukup dari orang tua, nggak usah susah-susah. Maka yang saya lakukan adalah saya sabar mengikuti proses pemberdayaan karena penuh dinamika. Tahap pertama, bangun kesadaran. Tahap kedua, berikan penguatan kapasitas. Tahap ketiga, bangun dinamika. Dia merasa rugi, dia bagaimana merasakan jualan kopi nggak ada yang beli dalam satu malam. Nah, baru nanti terakhir situasi yang keempat, bagaimana dia sudah paham memanfaatkan potensi desa. Seperti beliau, itu adalah varian keempat dari tahap pemberdayaan. Jadi kepala desa jangan tidak sabar menanti sebuah proses, menanti sebuah hasil. Jangan hari ini diberikan dukungan, besok sudah ingin melihat hasil. Itu harus tahap-tahap itu diikuti. Ya, kita harus seperti itu. Ya, itu kan bagaimana membangun, memberi trust kepada generasi. Kita jangan hanya punya gagasan merasa paling ideal, padahal belum tentu gagasan kita yang terbaik. Dan beri ruang kepada anak-anak untuk menyampaikan gagasan, karena siapa tahu sebenarnya yang dibutuhkan oleh mereka itu. Kadang-kadang kita jangan sampai so tau, ini loh untuk anak, padahal anaknya nggak minat itu. Dan biasanya untuk remaja saat ini, karena memang perkembangan teknologi yang sangat pesat, biasanya mereka tuh berpikir lebih kreatif biasanya ya Pak ya. Apalagi kalau misalkan mendapatkan support langsung dari pemerintah gitu. Mereka tentu punya lahan untuk menuangkan ide-ide mereka gitu. Nah, kalau untuk dari sisi kreativitas dan hal-hal baru, sebenarnya desa juga perlu mengimbangi. Itu harus, kalau ingin anak-anak itu tidak keluar dari desa, maka desa imbangi kebutuhan mendasar. Saya sebagai contoh, misalnya anak-anak itu kan sekarang di dunia digital, platformnya segala digital. Anak-anak itu akan nyaman ketika internet tersedia. Nah, yang saya lakukan 19 RW, Mas. Itu internetnya kita fasilitasi. Jadi anak-anak kalau musimnya belajar butuh mencari informasi di dunia maya, itu ada tempat-tempat umum yang bisa dimanfaatkan untuk membuka HP tanpa harus beli kuota. Mereka tidak dibuat. Itu bagaimana desa paham perkembangan situasi, karena mau tidak mau sekarang ini tuntutan untuk digitalisasi desa itu sudah harus menjadi keharusan. Dan bahkan saya warung-warung kecil, warung istilahnya orang Sunda bilang warung bala-bala, warung surafi, warung sayuran, itu si ibunya yang punya anak pegang Android, dia bisa melayani transaksi digital masyarakat tanpa harus ke retail yang 24 jam itu kan, jangan sebut mereknya kan gitu. Nggak boleh. Ini kita bisa lawan. Jadi menggeser transaksi digital masyarakat kepada warung-warung kecil. Dan dengan bermodal desa menginvestkan 3 juta dalam 6 bulan, sekarang perputarannya sudah 123 juta. Investasi dari desa justru malah kembali lagi ke desa. Kita main dengan 5 anak milenial yang putra tukang warung.
kemudian dia dengan HP-nya melayani transaksi digital masyarakat, listrik, pajak, dan lain-lain. Nah, itu dengan hanya 300 ribu per waktu. Dan menarik masyarakat bertransaksi, tidak harus ke tempat yang jauh. Dari 5 awal sekarang sudah 15 mitra. Dan itu tadi, bagaimana desa memberi manfaat, yeah. 15 orang sudah terwadahi, dia tidak harus sibuk mengisi kantongnya. Dia punya fee setiap bulan dari transaksi digital. Transaksi digital tersebut. Ya, ini udah entrepreneur nih. memberi ruang nih. Iya, barangkali Bapak butuh penduduk tambahan. Mungkin passionnya beda-beda. Dia melihat potensi yang luar biasa. Kalau saya, karena kebetulan tidak sehebat potensinya, saya melihat SDM itu ada potensi. Betul, ya, betul, jadi, betul. Jadi kalau nanti mau hijrah, banyak anak-anak gadis di sana. Pindah aja. Pindah ke sana kali ya. Syaratnya juga invest kan. Karena di sana invest dulu. Anak-anak seperti ini dibutuhkan di desa. Kita dibutuhkan di sana. Kita kira aja kali ya. Tapi Majalengka juga butuh kita. Insya Allah kita bakal kontribut juga gitu. Iya, belajar dari Mas sama Akan ini buat sama-sama membangun Majalengka. Bahkan saya belajar dari Majalengka. Jadi pada saat awal kuliah langsung bekerja itu di Majalengka. Jadi modal bagaimana seni menggerakkan masyarakat, memfasilitasi masyarakat, belajar mengawali pidato di depan umum itu di Majalengka. Makanya bagi saya Majalengka itu sesuatu banget gitu. Tunggu senjata. Gitu. Tapi ya Mas, Pak. Nah, jadi kadang akhir-akhir ini banyak juga pemuda-pemuda yang lebih memilih untuk bekerja seperti yang sudah pasti-pasti, yeah, ya, kerja kantoran. Enggak salah juga. Iya. Kayak tuh apa ya? Kerjanya tuh pasti juga resikonya minim gitu. Yeah. Nah, justru tapi karena lebih banyak orang-orang yang memilih seperti itu, justru jadi untuk yang merambah ke dunia entrepreneur ini jadi lebih sedikit, minim gitu. Iya, gitu. Nah, untuk apa ya? Mengatasi hal tersebut itu gimana sih? Siapa dulu nih? Mas, makan, enggak. Yang mudah. Iya, kalau sebenarnya ini sih, kalau berbicara entrepreneur di desa itu tidak terlepas dari sisi sosial ya. Jadi lebih ke social entrepreneur. Jadi kadang kita secara kontribusi tidak melulu saya ngerjain ini dapat apa berapa. Dan sosok yang seperti itu memang nggak banyak. Dan pasti, saya yakin pasti ada. Nah, inilah yang sebenarnya mempertemukan kesempatan itu aja. Salah satunya seperti contoh di desa kami di Ponggok juga, ya awalnya termasuk saya sendiri kan juga pernah bekerja di luar, tapi juga ada kesempatan dan notabene itu peluangnya juga besar, ya pasti nanti akan terbangun kesadaran dengan sendirinya. Tapi kalau terpaksa, mohon maaf, kalau dipaksa, wah kenapa lulus kuliah harus kerja di luar yang pasti-pasti, ya orang tua nyekolahin anak supaya kerja dapat pendapat tetap, ya nggak salah dong, dan memang seperti itu. Tapi memang kalau nanti ada kesempatan juga di desa dengan bahkan potensinya juga lebih besar, pasti kalau ditanya dahkan dibandingkan, orang tua akan lebih seneng kalau bisa ketemu tiap hari, masih ada penghasilan, ada peluang. Nah, itu kan pilihan ya, artinya pilihan memang nggak semua. Terus secara serta-merta anak muda desa terus nggak boleh ke kota juga nggak bisa juga, nggak bisa juga. Tapi memang pasti ada sosok yang istilahnya siapa di pemuda desa membangun kesadarannya seperti beliau tadi, memang harus benar-benar diberi ruang. Apa sekarang eranya digital, era milenial ya, kata digitalisasi itu memang nggak bisa dibendung ya, tapi kita perlu memberi ruang-ruang positif. Karena kalau digital itu dunia internet segala macam, kalau digunakan negatifnya mudorotnya luar biasa besar, banyak hal hoax yang kaitannya berita nggak jelas, akses yang nggak baik, atau melanjuti online. Nah, atau yang kaitan dengan positif, artinya apa? Sekup desa itu hal yang simpel lah yang saya takjub juga di Majalengka itu kan curugnya cantik-cantik banyak nih. Kota Seribu curugnya Panyawoyan, ada curugnya banyak.
tapi karena belum terekspos, ini belum dipertemukan dengan kaitannya dengan, oh perlu diupload nih, kasih konten yang menarik, perlu dibahas seperti ini, yeah, kasih tampilan yang bagus fotonya, yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Nah, yeah, ini perannya seperti itu harusnya diperbanyak. Nah, ini ruang-ruang termasuk ngobrol seperti ini kan dalam rangka, oh di Majalengka makan apa nih yang, wah Majalengka banget nih, Jogja dengan gudegnya nih, Solo dengan nasi liwet, nah di Majalengka apa? Ada joneng di tonjok. Nah, hal-hal kayak gitu. Sate. Nah, itu kan perlu sering dipublish supaya orang tahu. Kalau nggak tahu ya pasti saya nanya nih ke beliau. Kalau saya itu pertama tadi tentang entrepreneur ataupun kader militan di desa, itu seringkali juga salah, cenderung direkrut bahkan ingin diciptakan. Nah, sebenarnya entrepreneur itu jiwa melekat pada seseorang dan terlahir, tugas desa itu hanya menemukan, temukan entrepreneur itu, dan bakat itu terlihat. Tidak semua orang punya kecerdasan tinggi itu adalah entrepreneur. Betul. Kemudian passionnya dia bekerja di instansi juga nggak salah, menjadi ABRI, bekerja di perusahaan, itu silakan, itu adalah pilihan. Tetapi untuk bisa menemukan entrepreneur dan di desa melihat ini sebagai pemuda yang diandalkan seperti Mas Win ini, diberi tanggung jawab misalnya mengelola bumdes dan lain-lain, itu ditemukan dari treatment-treatment sederhana. Jadi memberi ruang seperti yang saya lakukan misalnya, dulu bumdes itu melekat di kantor desa, sehingga jangan heran kalau bisnisnya nggak maju, apalagi dihadapkan kepada tim sukses kita dulu. Kalau melihat bumdes, oh, saya nih tim suksesnya, tolonglah sewa kursinya dimurahin gitu. Bagaimana mau jadi entrepreneur si pengelola bumdesnya kalau dia tidak punya keluasan? Maka yang saya lakukan, bumdes keluar dari kantor desa, dicarikan tempat, kemudian siapkan ruang usaha, beri fasilitas, jatuh bangun, datang anak, mencoba, terlihat oh dia nggak kuat mentalnya, seminggu ditinggalkan, berarti dia bukan yang kita andalkan. Datang lagi sampai akhirnya ditemukan seleksi alam, orang yang benar gigih. Iya. Dan sekarang syukur alhamdulillah saya menemukan tadi anak fresh graduate dengan padahal bumdesnya masih persentase, tapi sekarang sudah mulai mengangkat bumdes kita. Maka kalau saya melihat kejelian pemerintah desa melihat talenta-talenta masyarakatnya, maka caranya apa? Perbanyak pertemuan dengan anak-anak muda. Dan saya siasati tidak menyebut undangan rapat pemuda, dibikin keren sedikit gitu. Misalnya acaranya adalah seminar pemuda, lokal karya pemuda, atau rembuk warga Karang Taruna. Tapi kalau undangannya rapat, asumsinya anak muda mau Agustusan apa kan gitu. Jadi kreatif sedikit lah gitu ya. Untuk melahirkan jiwa-jiwa entrepreneur. Nah, saya tadi menangkap sedikit menarik nih apa yang dikatakan Mas Win. Karena itu kan dari desa ini kan sering banyak sekali hidden gem gitu ya, atau potensi-potensi di desa. Dan tapi agak sulit nih untuk memunculkan potensi-potensinya tersebut. Nah, kira-kira Mas Win punya saran kan, gimana sih tipsnya buat menemukan potensi-potensi yang ada di desa itu? Nah, sebenarnya kenali potensi itu banyak cara ya, pasti cara keakademisian juga ada, tapi menurut pengalaman kami bahwa kadang kita sebagai warga di situ, lahir di situ, besar di situ, melihat yang baik mungkin di mata orang kelihatan biasa, makanya kita butuh dibantu oleh mata tanda kutip orang lain, entah nanti pihak dari akademisi, entah dari orang luar yang terkata, oh contoh nih, kami punya mata air. Kami dari kecil, anak kecil udah bisa berenang biasa. Tapi dengan melihat kejernihan itu, orang Jakarta, orang luar, wah ini hal yang luar biasa nih. Kenapa kok nggak digali jadi potensi menjadi wisata air? Ya kita nggak kepikiran. Ya namanya di kampung mandi buat nyuci tiker, karpet musola untuk nyuci, ya seperti itu. Cuma malah dikotori satu. Ya, memang proses itu memang kita butuh orang lain. Yeah. Ya, makanya dengan kita dapat masukan, nah dari begitu ketemu sebuah potensi itu memang butuh sosok dan
figur salah satunya seperti beliau tadi, komitmen menangkap peluang tadi. Tadi beliau menyampaikan tinggal menemukannya dan sekaligus memfasilitasi. Nah, kebetulan kami punya pemimpin juga cukup mensupport, bahkan dibikinkan program untuk mengembangkan ini. Nah, jadi antara potensi sudah ditemukan, disupport dari orang lain, kita menangkap bahwa itu benar dengan kajian, ada sebuah istilahnya, sebuah bisnis plan yang, oh nantinya jadi begini nih, kalau begini artinya ada peluang. Nah, dari kita di internal sudah mulai mantap, baru disampaikan ke masyarakat. Nah, itu supaya apa? Karena kebermanfaatan nanti kan ke masyarakat lagi. Dan ada kunci pentingnya konsistensi. Nah, itu. Kalau tidak konsisten, kalau kita bicara tentang desa, seringkali pengambil keputusan di desa karena ketidaksabarannya tidak konsisten. Misalnya, kita melihat ingin secara bertahap membesarkan anak-anak kita. Tentu ada proses di mana perencanaan itu, goal tadi tercapai dalam waktu cepat, ada yang tidak. Nah, seringkali pengambil keputusan berpindah ke isu lain. Nah, itu juga yang karena kalau kita ngobrol tentang tempatnya Mas Win itu dibangun untuk menjadi besar itu perlu waktu. Perlu waktu dan itu butuh konsistensi. Kemudian juga bagaimana mengajak seluruh komponen masyarakat secara kolektif. Kalau sekarang orang ngomongnya secara pentahelix dikepung dari berbagai penentu kebijakan, alim ulamanya, tokoh masyarakatnya, pengusahanya, dinas instansinya, bahkan lembaga di desa sendiri berkomitmen untuk mengangkat. Kalau kita bicara entrepreneur muda, ya kita fokus gitu. Jangan pindah-pindah isu gitu. Nah, itu pindah-pindah isu sendiri kan kalau Gen Z gitu, kayak kita kerasan sendiri tadi gitu, karena suka labil ya nah, suka juga ngalamin karena namanya jenuh gitu. Nah, pas kita terjun nih ke dunia entrepreneur misalkan salah satunya gitu. Terus kita tuh ngerasa jenuh, kan tadi perlunya konsistensi gitu ya. Nah, gimana sih peran dari aparat desa itu sendiri gitu supaya ngeyakinin kembali gitu ke si anak generasi milenial ini gitu. Agar ini tuh sebenarnya menjadikan cuman kamu sedang menikmati prosesnya aja gitu. Kayak suka gitu gitu. Kalau saya kan sudah dalam posisi filosofinya orang tua. Ya, tugas orang tua selalu pasti akan menuntun anaknya untuk bangkit dan terus bangkit. Dalam beberapa kasus, saya tidak menyalahkan mereka yang lari dari tanggung jawab, karena itu realita. Tetapi terhadap anak yang konsisten, meskipun belum berhasil, Anda hanya perlu mencoba lebih gigih lagi. Kami akan tetap support. Jadi terhadap usaha-usaha yang dirintis oleh BUMDES, saya tidak mencap-mencap menegur ketika mereka mengalami kerugian usaha. Tetapi yang kita tegur adalah kalau mereka tidak menjalankan sesuai planning, ya pantas rugi. Itu berarti hanya memberikan evaluasi saja. Ini kemarin kurangnya itu. Mari kita coba. Dan tadi sepakat dengan Mas Win. Dalam beberapa proses, kadang-kadang kita mengambil peran diri sendiri. Menuntut anak-anak seperti diri saya, bahkan merasa misalnya apa yang saya berikan adalah sesuatu yang benar. Maka yang saya lakukan sesekali adalah mendatangkan ahli. Atau kita berperan sebagai fasilitator, memberikan informasi siapa yang lebih tahu dan mengajak ke tempat yang lebih tahu. Itu yang harus kita lakukan agar kejenuhan itu terobati atau istilahnya dapat diatasi oleh anak-anak. Pasti ada ya. Sebenarnya terjemahannya ya sama sih, artinya suatu proses itu pasti ada titik mentok bahwa ini jenuh gini-gini aja nih. Nah, salah satu gimana anak-anak muda ini tetap dalam ruang untuk berbicara konsistensi cara program supaya tetap on track kaitannya dengan arahnya desa, terus pengembangan di potensi kebetulan di pariwisata. Ya misinya kita ajak jalan-jalan aja, tapi jalan-jalannya itu ada misi learning atau pembelajarannya. Contoh nih, artinya kami yuk kita piknik ke Bali. Tapi karena kita udah punya partner atau mitra di sana, di sana sudah mengelola wisata, tapi istilahnya berwisatanya mungkin 3 hari, 1 harinya itu kita belajar. Belajarnya apa? Oh, kamu bagian frontliner atau bagian dari
depan nih ya, menyambut harus senyum sapa salam. Ya langsung kamu nempel di bagian depan di pengelolaan wisata yang di sana. Di mana pengelolaan? Di bagian pembukuan. Langsung kamu istilah kayak PKL gitu. Ada yang di rescue-nya. Ya, ada di rescue-nya nih. Nanti kalau ada kejadian seperti apa? Ada yang promosinya. Ya, gitu. Nah, kayak gitu kan jadi mereka aja enggak, karena anak muda itu kalau terlalu dikekang itu pasti lari. Ya. Kalau terlalu monoton, jadi memang ya ada sisi jalan-jalannya, ya itu memang butuh cost, tapi di dalamnya kita ada istilahnya investasi lah, investasi dalam bentuk, oh ini edukasi secara terapan. Nanti harapannya begitu balik, loh kamu kok nggak tertip, kayak kemarin loh, kalau omsetnya mau bagus, kayak kemarin tuh loh, ya, harus disiplin, dicatat. Nah, karena hal-hal seperti itu, apalagi kalau diterapkan secara digitalisasi mulai dari depan sampai belakang. Jadi ya itu yang sebenarnya meminimalisir hal yang tidak diinginkan, pencatatannya tertib. Jadi problem sederhana kadang-kadang kalau di tempat wisata kita ya, iya, kalau misalnya Ponggo, Bali itu kan sudah sangat tertib. Di tempat-tempat kita tiket itu kan kita tahu ada, misalnya ada asuransinya. Tuh, nah, seringkali muncul kenakalan itu kan terlalu bersemangat menikmati hasil. Uangnya diterima, tiketnya nggak dikasih, kan? Salah satu benar juga itu penting dari membangun mental, menghilangkan anti korupsi sejak awal, itu bagian dari mental. Yang kedua mendisiplinkan tadi, karena tindakan yang curang kalau misalnya seperti itu contoh-contoh gitu bagaimana kita membangun, karena kelemahan-kelemahan wisata yang tidak dikelola secara profesional, misalnya kalau bermain wisata, omset yang tidak terkontrol, dan itu banyak dilakukan. Betul. Jadi belajar dengan cara yang menyenangkan. Jadi kayak belajar sambil berwisata juga ya, jadi ke kita juga enjoy gitu. Sersan gitu, serius sersan. Jadi dia modelnya kalau di konsep pembelajaran dia on the job training. Menempelkan jadi tidak perlu misalnya izin ke orang tiketing karena sudah mitra ya. Betul. Ini tadi nanti sesuai anak kami yang ngobrolnya nanti dikontrol gitu. Dan bener seharian dari buka sampai tutup. Iya. Jadi nanti terus close-nya laporannya update berapa harus di report. Nah, ini kayaknya kalau bicara ngomong perencanaan di desa tadi, seringkali kita salah kaprah dalam menerapkan metode studi tiru atau studi komparasi. Yeah. Nah, seringkali studi komparasinya itu repressingnya yang jadi utama. Kita tidak meniru apapun, tidak meniru apapun dari apa yang ingin kita lihat. Kan tadi benar yang dilakukan ketika pembelajaran itu didesain memang benar-benar untuk belajar. Yeah. Tapi kalau nggak jalan-jalan kan nggak kerasa kalau belajar. Ngomong-ngomong waktu kita sudah ini ya, luar biasa. Nggak terasa ya? Nggak terasa. Tiba-tiba saya nggak ada kopi majalengka ya. Ini ada kode harusnya diseruput lah. Sayangnya ini ada kopi nih. Tapi nanti untuk karena di majalengka juga ada beberapa kopi nih pak yang terkenal. Dari mana? Dari Argalingga ada. Argalingga ada kopi Sindang juga. Jadi dari ketinggian atau robusta apa Argalingga? Kayaknya sih robusta sih, kayak soalnya saya juga kurang paham sih. Nah, harusnya ada di meja nih. Buat nyoba. Next time mungkin ya. Paling kalau sudah dikemas ya. Iya. Karena ada alasan baik lagi di sini. Jadi nanti kopi. Menarik juga nih, beberapa waktu yang lalu saya juga pernah ikut suatu program kampus gitu ya. Saya bisa belajar langsung di lapangan. Saya belajar langsung di Desa Argalingga. Iya, jadi di sana itu ibu-ibunya tuh kreatif, Pak. Mereka membuat suatu inovasi karena di Argalingga ini kan suatu daerah pegunungan dan dataran tinggi. Jadi daerah pertanian di sana. Nah, di sana ternyata ada hasil bumi yang kadang kalau saking melimpahnya malah jadi limbah. Nah, kayak labu siam mungkin sama Mas tahu ya. Nah, jadi mereka ini menciptakan suatu apa ya, suatu produk baru. Jadi si produk labu tersebut mereka olah bukan untuk seperti masakan biasa, tapi mereka olah menjadi sebuah dodol. Dodol labu. Iya. Nah, jadi kayak apa ya, mereka tuh
sebetulnya sudah mulai kreatif. Betul. Sudah mulai inovatif dengan peluang-peluang yang ada di desa. Sudah jadi agropreneur. Iya. Kalau misalkan masyarakat sudah menemukan potensinya, pasti desa pun akan ikut terangkat gitu ya Pak ya, sama apa yang dilakukan oleh para pelaku-pelaku entrepreneur di desa tersebut. Nah, itu sudah level pemberdayaan level 4 kalau sudah mampu memanfaatkan potensi. Yeah. Jadi mereka, kalau kita mendampingi mereka, treatmentnya itu bukan diajari sebuah teori baru, tetap ini buku diajarkan ini, karena mereka sudah menemukan nanti potensinya. Jadi tugas kita pada saat didampingi di sana adalah bagaimana melanjutkan setelah mereka mampu memproduksi. Problematik apa, misalnya ketika ini kurang hebat respon pasar, berarti ada sisi promosi. Maka pendampingan kita dari sisi promosinya, dari sisi kemasannya. Karena seringkali pola-pola terjun kawan-kawan itu melihat mereka itu nol, tidak memiliki kemampuan. Padahal luar biasa, nanti kalau kita sudah melihat dan menemukan masyarakat yang sudah di level sadar potensi, itu tugas kita hanya melanjutkan, sehingga secara dinamika itu berjalan akan sangat luar biasa. Menarik tuh kalau membahas tadi maksudnya UMKM ya, tingkat desa, artinya banyak problematika di tingkat desa, termasuk kami waktu itu ya, dan beberapa desa itu potensi desa ada, cuma tadi ada yang sudah menemukan dengan kreativitasnya, tapi keberlanjutan, bahasa beliau tadi konsistensi ya tadi, salah satunya adalah adanya pangsa pasar. Nah, dalam pangsa pasar ini, nah harapannya BUMDES tadi adalah selaku yang berbicara mengembangkan pemasaran untuk UMKM ini diproduksi. Nah, ini yang kadang begitu produksi sudah baik, pasaran sudah baik, hal yang dilupakan adalah QC, quality control-nya. Kadang begitu dah laku, komposisinya kurang dikit ya. Ini yang kadang sebenarnya yang mereka merusak brand-nya sendiri. Nah, itu yang sebenarnya perlu juga dijaga. Kadang pengennya, oh nanti biar dikurangi untungnya sekian nih. Nah, cuma kalau sebenarnya, ya kalau bisa sampai ke sana sih sebenarnya harapannya bisa jangkanya panjang, bisa ibaratnya pangsa pasarnya lebih meluas, seperti tadi sudah sampaikan, oh ternyata perlu di upgrade nih, oh kemasannya biar menarik, rasanya yang jadi original jadi macam-macam. Tapi kita masih juga salah satu problem yang harus diantisipasi. Ada problem ketersediaan bahan baku. Ketika misalnya laku kan ada musimnya. Kalau saya kebetulan orang pertanian, itu setiap komoditi itu punya kekhasan cita rasa, komposisi tergantung tanah tempat dia ditanam. Jadi kayak misalnya keripik pisang, itu pisang yang terbagus sampai saat ini adalah yang dihasilkan dari Tasik. Tasik itu terbagus. Nah, misalnya ketika dengan labu yang diproduksi di Argalingga menghasilkan kualitas dodol dengan cita rasa yang enak, jangan sekali-kali mendatangkan dari luar karena belum tentu sama dari sisi cita rasa. Maka pemberdayaan yang harus dibuat adalah bagaimana ketika mereka sadar bahwa ini adalah potensi unggulan, maka area di sana menyiapkan untuk konsistensi pasokan bahan baku. Ini akan sangat menarik olahannya. Bagaimana mereka yang memproduksi bahan baku, yang mengolah, yang memasarkan, BUMDES nanti menjadi holding bagi mereka untuk sama seperti kopi ya Pak ya, tempat berbeda tempat penanaman beda juga cita rasanya ya. Seperti misalnya kita bisa tanam buah merah selain di Papua, tetapi buah merah yang memiliki khasiat sebagaimana yang dipromosikan tidak seperti yang ditanam di Papua. Seperti di Majalengka misalnya ada tanaman-tanaman tertentu yang berkhasiat obat, coba ditanam di tempat lain, diteliti di lab, belum tentu kandungannya menjadi sama. Tentang dunia pertanyaan terbaca. Iya. Nah, jadi obrolan kita semakin menarik ya, ya sudah. Membahas ke dunia pertanian. Kemana-mana ya. Kan pertanian desa. Iya. Dekat dengan desa. Karena potensi desa itu sebenarnya kalau kita benar-benar teliti gitu ya Pak Nas, pasti luas banget gitu, luar biasa banget potensi setiap desanya itu. Dan sendiri gitu. Saya tuh paling tidak setuju. Kalau ada yang ngomong desa saya nggak punya potensi, jangan sampai ngomong desa saya tidak punya potensi. Karena jumlah penduduk yang ada di desa saja
kalau kita identifikasi berapa mahasiswa, berapa S2, berapa S3 itulah potensi. Betul. Luar biasa pemikir-pemikir yang dalam proses perencanaan desa bisa diajak ngomong. Itu luar biasa. Iya. Manusia saja potensi kan. Iya, benar. Potensi sumber daya manusianya ya. Iya. Nah, ini deh sebelum kita mengakhiri mungkin perbincangan kita pada kali ini gitu. Ada nggak sih Mas Kang gitu apa yang ingin disampaikan kepada generasi-generasi zilenial, milenial gitu agar mereka berani gitu buat terjun ke dunia entrepreneur dan juga berani untuk ya udah gitu nggak perlu sesuai dengan pakemnya misal harus ke kerja di sini juga PNS segala macam gimana gitu, ada yang ingin disampaikan kepada anak-anak muda di luar sana gitu, terutama yang di desa. Ya, siapa dulu saya nih? Enggak. Oh iya. Saya yang lebih tua. Singkat aja. Iya, dan sih sebenarnya bagi teman-teman muda atau siapa saja sih jangan takut bermimpi sih ya. Artinya mimpi apapun kita sebenarnya diberi kesempatan seluas-luasnya, enggak ada yang batasi. Tapi tak lupa bahwa mimpi itu kita harus punya perencanaan yang matang juga. Bahwa kita nanti dari mimpi itu kita harus punya tahapan-tahapan atau goals yang perlu kita tuju. Yang ketiga ya salah satu kuncinya ya harus dicoba, diimpikan, direncana nggak diapa-apain ya nggak jadi juga. Iya betul. Nah masalah hasil itu by process nanti. Actionnya ya. Ya actionnya itu ya, aja sih tiga. Kalau saya hanya mengingatkan saja, lahir di desa itu kan kita tidak pernah nawar. Takdir kita menjadi putra desa. Iya. Tapi mengabdi di desa adalah pilihan. Ya. Sehingga semoga kita berharap teman-teman memiliki pilihan pengabdian di desa lokusnya. Tetapi tidak salah kalau teman-teman yang mengabdi di luar desa. Ya. Karena itu adalah selalu hidup ini ada pilihan. Betul. Tetapi terkait dengan entrepreneur, tidak ada cerita gagal kalau kita tidak pernah coba. Dan kita akan sukses ketika pernah jatuh berkali-kali. Oke, terima kasih Kang Hadian dan juga Mas Win sudah berkenan gitu untuk berbincang bersama kami di podcast desa kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua dan juga menjadi cerita inspirasi buat kita semua gitu ya. Oke, sobat desa semuanya, saya Tegar Fajar Setia dan Kang Rizky Muhammad Iqbal pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast desa episode selanjutnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdesa. Merdesa. Hidup desa. Terima kasih Mas Rizky.